Mahmud menahan dua orang tersangka yang merupakan pejabat pembuat komitmen beserta satu orang rekanan. Sedangkan pada malam harinya, Kejati Sumut ikut menahan Sekda Kabupaten Samosir. Empat tersangka diduga menyalahgunakan dan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan pandemi COVID-19 pada 2020 di Kabupaten Samosir. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara lebih dari 900 juta rupiah. Adanya kerugian negara sebesar 944.050.768 rupiah. Nah, saat ini keempat terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan.